Pada pandangan pertama, seseorang mungkin menganggap monumen merah dan merah jambu yang megah ini sebagai kuil bangsa Cina. Tetapi hakikatnya, ini adalah satu-satunya masjid Cina di negeri Perak dan yang kedua di negara ini selepas Masjid Jubli Perak Sultan Ismail Petra di Kelantan. Pembinaannya dicadangkan oleh Persatuan Cina Muslim Malaysia, MAKMA, IPOH, diketuai oleh Dr. Fazli Chiah Abdul Wah. Dibina bermula pada 24 November 2011. Masjid ini siap sepenuhnya pada Ogos 2013. Ia kini berdiri sebagai salah satu simbol kepelbagaian di negara kita. Dengan bantuan kerajaan negeri, masjid itu kemudiannya dibina dalam dua fasa. Hari ini, ia boleh memuatkan sehingga 1,000 jemaah dan sering dikunjungi oleh umat Islam dari semua latar belakang, termasuk orang Melayu dan orang asing. Setiap elemen reka bentuk bangunan, bumbung hijau yang diimport dari China, tiang merah yang ditulis dengan aksara Cina, kolam ikan, weeping willow dan buluh mencerminkan intipati budaya Cina. Di luar seni binanya, masjid ini memupuk keharmonian budaya melalui sambutan bersama seperti Hari Raya Aidilfitri, Dongzi, Hari Raya Haji dan sudah tentu Tahun Baru Cina yang semuanya menyaksikan kehadiran ketara orang Melayu, Cina Muslim dan bukan Islam. Walaupun fasa pertama masjid berfungsi sebagai kawasan solat utama, fasa kedua yang baru siap dibina adalah untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan. Di sinilah semua perayaan utama dan aktiviti berkaitan diadakan, seperti persembahan gendang tradisional Cina tahunan. Daripada memasak makanan Cina bersama-sama sehingga menikmati tarian singa di pintu masuk masjid, acara sebegini membolehkan hubungan sosial yang lebih erat dalam masyarakat sepanjang bulan Ramadan. Misalnya, orang bukan Islam diajak berbuka puasa bersama jemaah. Masjid Muhammadiyah yang juga dikenali sebagai Masjid Cina Muslim di Taman Tasik Jaya menjadi tarikan pelancong di kalangan bukan Islam, khususnya warga Cina sejak dibuka.